PT Kramayuda 3 Berlian Motor selaku distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia baru saja mengadakan acara annual media gathering di Jakarta Kamis 24 Maret. Pada kesempatan tersebut, KTB mempresentasikan mengenai pencapaian di tahun 2015 serta target dan strategi yang akan diterapkan di tahun 2016. Meskipun keadaan pasar otomotif tanah air kurang begitu menggembirakan, target penjualan Mitsubishi justru meningkat 4% dari tahun 2015 menjadi 80 ribu unit. Langkah optimis Mitsubishi dalam menghadapi persaingan pasar otomotif tersebut disampaikan oleh Intan Vidyasari selaku Head of MMC Public Relations Department PT KTB. Untuk target kami salah satunya adalah target penjualan yang meningkat 4% dari tahun 2015 yaitu menjadi 80 ribu unit. Lalu ekspansi dealer yang terus akan kami lakukan guna meraih konsumen kami di seluruh Indonesia. Dan rencananya di 2015 sudah dicapai hingga 79 dealer dan hingga 2018 kami menargetkan bisa lebih dari 100 dealer Mitsubishi Motors di Indonesia. Di antara 242 dealer Mitsubishi yang sudah ada di seluruh Indonesia saat ini. Aktivitas branding tentunya juga menjadi fokus dari KTB untuk mendekatkan konsumen dengan produk-produk Mitsubishi. Aktivitas branding tersebut meliputi berbagai macam kegiatan dengan para konsumen, menjalin kerjasama dengan Kidzania, hingga menjadi sponsorship film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang akan rilis pada April 2016 mendatang. Dan salah satu strategi kami juga untuk branding, antara lain kami juga ingin melakukan aktivasi branding dengan berbagai macam kegiatan. Seperti yang sudah diketahui, kegiatan kami bersama para konsumen seperti Pajero Sport Family Gathering atau Mirwa Ceko Fun Drive dan lain sebagainya untuk lebih mensosialisasikan produk tersebut kepada para konsumen dan mendekatkan konsumen dengan produk-produk Mitsubishi. Lalu juga ada aktivitas branding lainnya antara lain kerjasama dengan Kidzania dengan 4 establishment yang akan dibuka secara resmi pada April 2016. Juga salah satunya aktivitas branding kami adalah sponsorship untuk film yang sedang booming, Si Rangga dan Si Cinta, kisah cinta mereka dalam Ada Apa Dengan Cinta 2, di mana kami menjadi official sponsorship untuk film tersebut. Yang juga rencananya gala premier akan segera diadakan di April 2016 mendatang.